Setelah 3 hari lamanya dirawat di rumah sakit, kondisi artis cantik dalam sinetron ABG Jadi Manten Melody Prima berangsur-angsur mulai membaik. Melody dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan karena mengalami iritasi lambung dan gejala tifus. Kurang menjaga pola makan, gemar jajan sembarangan, serta makan makanan pedas, membuat tubuh pemeran Dona itu akhirnya tumbang dan harus dirawat di rumah sakit. Namun uniknya, seolah mirip dalam lakonnya di sinetron ABG Jadi Manten, sebagai wanita tomboy dan cuek, artis yang memangkas pendek rambutnya tersebut mulai hinggapi rasa bosan karena harus menyantap bubur sepanjang hari di rumah sakit. Oleh sebab itulah, pemilik nama lengkap Melody Prima Ananda ini nekat menghap nasi yang dibawa sang bunda dari rumah. Maka seperti inilah kondisi Melody yang mulai terlihat membaik pasca dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami iritasi lambung dan gejala tifus. Halo pemirsa, ini aku lagi makan. Harusnya dari rumah sakit makannya bubur doang. Tapi bosan. Akhirnya bawa makanan dari rumah, bawa nasi. Aku enak soal makan gue lembek banget. Aku lebih suka makan nasi yang lebih keras gitu. Jadi akhirnya makan nasi dari rumah, tapi lauk-lauknya semua dari rumah sakit disediain. Nah, pemirsa, tadi udah makan. Sekarang aku mau minum obat. Ini obat-obatnya. Kemarin sih masih sakit lambungnya dan masih muntah juga. Alhamdulillah hari ini udah gak sakit lambungnya. Dari semalam juga udah di infus terus ini kan. Ini juga udah jadi lumayan seger lah. Iya. Kayak kemarin-kemarin. Jadi udah gak lemes dan udah gak sakit lambung. Soalnya juga udah banyak obat yang masuk dari kemarin gitu. Udah macem-macem banget obatnya gitu kan. Makannya juga, makannya bubur terus sampai enak makan bubur. Jadi sekarang udah bosan. Udah mendingan banget.